Halo sahabat yang luar biasa. Pasti pada tahu kan pemenang kontes akhir tahun itu siapa? Yaps, betul banget, yaitu Michelle Chelsea. Top seller yang masih muda, punya omset puluhan juta dengan hanya berjualan apparel custom. Kamu ingin tahu perjalanan kisahnya seperti apa sih? Yuk langsung aja simak videonya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Michelle Calvin Suseno, berasal dari Kota Malang. Umur saya masih 19 tahun dan saya sungguh berterima kasih kepada dropshipaja.com yang dibikin oleh Koriko Wang. Nah, di sini aku mendapatkan sebuah satu unit motor plus ditambah dengan keuntungan dari bisnisku sendiri. Selama 3 bulan kemarin, mulai dari bulan Oktober sampai Desember, itu sudah dari tanggal 1, aku sungguh-sungguh bekerja keras. Dan di mana waktu itu, dari internal toko sampai dengan budget iklan, aku tingkatkan. Dan waktu itu memang benar-benar agak sulit juga, karena sebelumnya sudah ada top seller yang ada di peringkat atas-atas. Dan sedangkan waktu itu aku masih peringkat 5 di bulan September kemarin. Nah, selanjutnya waktu di bulan Oktober itu di tanggal sekitar belasan sudah mulai naik ke peringkat 1. Nah, sejak itu konsisten sampai bulan Desember. Kalau dibilang sibuk, belum tentu sih. Maksudnya dari DA sendiri, aku juga jualan dari tokoku sendiri kan. Terus juga ada aktivitas kuliah, belajar di rumah secara online. Dan selanjutnya mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke personal branding, di mana aku ingin membesarkan akunku sendiri. Dan di situ kalau mengatur waktu, dibilang sibuk ya enggak sih. Maksudnya kita sebagai mahasiswa terus juga jualan online harus bisa dalam mengatur waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin gitu. Kalau mengatur waktu tentunya setiap pribadi kita berbeda-beda. Tapi kalau aku punya teknik sendiri, yaitu dengan membuat list setiap harinya bagaimana kegiatanku itu dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Di mana itu aku list di kertas. Nah, aku centangin satu-satu kalau memang sudah benar-benar selesai. Dan itu salah satu teknik aku. Kalau kalian punya teknik sendiri ya nggak masalah gitu. Terus selanjutnya kalau saran aku, kita kalau memang ada waktu luang ya kerjain, jangan malas-malasan, jangan banyak rebahan gitu loh. Terus kalau kita biasanya kehabisan waktu karena kita main sosial media seperti Instagram, ya hapus aja. Aku juga pernah gitu, aku hapus gitu. Target kedepannya tentunya kan ada kontes selanjutnya di bulan Januari sampai Maret. Di sini aku nggak ngincar jadi top seller satu, tapi di sini aku lebih memperbaiki internal tokoku sendiri. Aku berharap tokoku sendiri ini bisa menjadi brand lokal, khususnya di bagian clothing, dimulai kaos, terus hoodie dan sweater dan produk-produk lainnya. Dan aku berharap ini bisa menjadi brand lokal yang disegani oleh masyarakat. Di bulan Januari dan sampai bulan Maret itu ada kontes lagi kan di ETA. Di sini aku sudah bilang tadi kalau aku lebih fokus ke internal tokoku sendiri, di mana aku ingin membesarkan brandku menjadi brand lokal. Nah, kalau dibilang siap ya cukup siap dengan strategi baru, dengan teknik baru, mulai dari merekrut desainer, merekrut admin, dan tentunya ada strategi baru di FB Ads dan juga ada di platform Shopee, tentunya ada strategi baru. Kalau dibilang siap sih cukup siap lah. Untuk member DA semuanya, kalau kita merasa kerja bakti dan tidak ada hasil di awal, maksudnya dalam sebulan awal kita merintis toko kita dan belum ada profit, belum ada cuan, saran aku sabar, konsisten. Intinya adalah sabar. Sabar dengan kita sabar bekerja keras, sabar kita dengan kita konsisten, pasti kok. Pasti ada penjual, ada pembeli. Dan di sini kebanyakan member DA itu tidak konsisten. Padahal tokonya bagus loh, cuman perlu konsisten. Dimana kalau kita toko kita bagus, tapi kita belum konsisten dengan mencari strategi baru, kita nggak bakal bisa gitu loh. Kita bisa cari strategi baru untuk mencari traffic, sumber traffic, misalnya dari FB Ads, atau dari iklan Shopee, atau dari iklan-iklan lainnya,
atau paid promote atau endorse, bisa juga. Maksudnya adalah jangan sampai kita sedikit-sedikit menyerah sudah join DA tapi kita malas-malesan, padahal di DA sudah ada kelas offline. Kelas offline dan juga kelas online kan. Kelas online-nya pun di Telegram itu gratis, cuy. Kalian juga bisa langsung join. Itu kita tinggal praktekkan saja. Tapi jangan sampai materi-materi yang disampaikan oleh mentor itu kalian telan mentah-mentah. Dalam artian kalian langsung praktekkan dan tidak ada alasannya mau kemana. Alasannya kita melakukan itu apa. Kita harus tahu alasannya kenapa dan kita harus tahu apa yang kita lakukan. Gitu. Wow, luar biasa kan kisahnya. Untuk kamu yang ingin seperti Kak Michelle, terus konsisten dan yang pasti semangat selalu. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ingat, masih ada kontes awal tahun yang bisa kamu ikuti dengan hadiah yang gak kalah menarik lainnya untuk semua seller DA. Buat kamu nih yang belum bergabung bersama kami, buruan yuk langsung aja sekarang juga gabung dan ciptakan bisnis bersama dropshipaja.com untuk menjadi pembisnis sukses tanpa modal besar. Dan yang pasti DA akan ajari cara jualannya oleh mentor-mentor terbaik dari DA. Untuk bergabung silakan langsung aja klik link di app.dropshipaja.com. Semangat selalu and happy closing. Bye-bye.